Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua yang nonton video ini. Oke cuy, jadi kali ini gue mau ajak kalian untuk makan makanan di tempat makan yang menjual makanan makanan semua tuh yang basicnya itu jualnya tuh telur gitu cuy. Dan ini tapi bukan dari Dadar, bukan Segombo Asih, ini UMKM yang baru buka. Dan gue yakin sih dari menu-menunya mereka nih, gue yakin mereka bisa bersaing sama brand-brand besar itu ya cuy ya. Dan untuk lokasinya sendiri, ini ada di Tambun, ini ada di Jalan Raya Villa Bekasi, deket banget sama rumah sakit, mungkin di sampingnya rumah sakit Cahaya Medika. Ini anyway juga deket dari rumah gue ya. Nah ini dia namanya Zona Telur, dengan tagline-nya mereka, are you excited? Yes, I am excited. Oke, kalian juga udah penasaran gak sih gimana rasa makanannya? Harganya gimana untuk usaha UMKM ini? Langsung aja kita ke dalam ya, tonton videonya sampai habis, jangan lupa di klik tombol like-nya, subscribe sama lonceng notifikasinya juga. Jadi kalau ada update baru dari Mau Bilang Lapar, kalian nggak ketinggalan cuy. Oke? Langsung aja kita ke dalam yuk. Ambil makanan kalian, temenin gue makan, kita makan sama-sama. Let's go. Oke cuy, kali ini gue udah bersama dengan owner dari Zona Telur ya kak ya? Iya, betul. Kamu boleh dong perkenalkan diri dulu namanya siapa? Halo semuanya, saya Jen Amanda. Saya kebetulan pemilik dari Zona Telur bersama suami saya dan anak saya yang masih kecil. Kak, boleh nggak cerita sedikit tentang Zona Telur ini? Ini baru buka kapan ya kak? Kita baru buka 23 Juni kemarin, 2024. 23 Juni. Ya, jadi kita baru sebulan lebih sedikit lah ya. Nah, jadi sebenarnya saya buka Zona Telur ini tuh awalnya saya terinspirasi dari suami saya. Suami saya itu sangat teramat pecinta telur. Nah, kebetulan suami saya suka banget sama telur. Ya, saya pikirlah apa ya kira-kira yang bisa dijual dari seorang telur gitu, dari sebuah telur gitu kan. Nah, yaudah kita bikin makanan telur beserta pinggiran-pinggirannya. Nah, kebenaran saya itu nggak suka sambal sebenarnya. Saya ada makan satu makanan yang sambalnya itu pedes banget. Saya nggak bisa makan. Oh iya, betul. Saya nggak suka sambal, tapi saya pengen makan sambal nih. Nah, saya pengen bikin makanan yang pedesnya tuh masih bisa dinikmatin, gitu. Nah, kalau misalnya saya buat seperti ini, menurut saya masih bisa menikmati rasa pedasnya. Iya. Dan pedesnya, pure ada original juga iya, kan. Gitu. Pedesnya yang nikmat gitu ya, kayak iya, bukan yang nyakitin. Ya, jadi semua rasa itu ada. Ya, jadi pengen bikin nyuap-nyuap terus ya? Iya. Bikin ketagihan ya? Bikin ketagihan terus ini. Dan ini bedanya juga ada kremesannya ya kak ya? Iya, saya pakai kremesan. Pakai kremesan ya, ya. Emang dibuat khusus ya? Iya, kremesannya itu kita memang bikin khusus sih. Khusus ya. Oke kak, kalau ini buka tiap hari? Ya, kita buka tiap hari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, tapi kita last ordernya jam setengah 10 malam. Jam setengah 10? Setengah 10? Ya, setengah 10 malam. Oh iya, ini udah ada, bisa pesan dari ojol nggak? Bisa, kita udah ada di Gojek sama di Grab. Di Gojek ada, di Grab Food juga ada ya? Ya, namanya Zona Telur Tambun. Zona Telur Tambun. Kan Tambun nih, ada rencana mau buka cabang lagi nggak? Mudah-mudahan. Memang udah kepikir sih, cuman kita lagi pikir-pikir dulu tempatnya yang cocok tuh di mana sih. Karena ini pilihan tempat banget sih, telur ya, karena kan comfort food-nya orang banyak. Iya, kebetulan kan banyak juga orang yang memang suka olahan telur kan. Iya, walaupun simpel sebenarnya, tapi kalau makan cuma sama telur aja itu kayaknya udah enak. Ya, gitu. Dan kuncinya di sambel sih menurut saya. Iya, betul. Karena orang kalau udah sambel enak, udah lahap makan. Iya, betul. Oke kak, terima kasih ya atas waktunya. Semoga usahanya makin berkembang. Amin, terus makasih sukses juga. Terus makin ramai pokoknya. Amin, makasih juga udah datang ke sini ya. Udah coba-coba makanan saya. Oke, terima kasih kak Jen. Ya. Oke cuy, ini gue ada di dalam tempatnya. Tapi sebelum ke makanannya, gue mau seperti biasa ya, kita kasih tahu dulu tempatnya kayak gimana. Jadi di sini tempatnya itu nggak terlalu besar memang ya, tapi cukup lah, cukup nyaman. Di sini mejanya juga banyak dan masih oke lah, misalnya kalian mau makan bareng pacar misalnya, atau mau bareng teman-teman. Terus mereka juga konsepnya tuh dapurnya di depan, di luar. Terus mereka itu masaknya bener-bener pas baru dipesan, terus dimasak gitu cuy. Ini kita dari tadi bersin dulu ya pak, ini kayak lagi nungguin emak masak gitu. Jadi ikut bersin-bersin kita di sini. Oke, langsung aja kita spill menunya ya. Jadi gue pesen apa aja? Ini gue pesen nasi telurnya. Ada yang di dadar sama yang diceplok. Nah, ini tuh harganya Rp12.000 cuy. Udah dapat nasi, telur, sambal, sama lalapan, dan ada kremesannya juga. Ini jadi satu porsi Rp12.000. Kalian bisa pilih mau pakai sambal yang hijau, kayak ini yang gue pakai hijau, atau sambal yang merah. Ya, harganya sama aja Rp12.000. Terus gue juga pesen ini menu-menu tambahannya, topping tambahannya, mereka tuh dipisah. Aduh gue poin bersin lagi.
jadi mereka ada banyak banget pilihan toppingnya. Tapi yang gue pesen ini ceker, pertama ada ceker ini harganya 8.000, terus ada kulit juga, ini kulit satu porsi harganya 7.000, sama ada cumi, cuminya harganya 10.000. Nah untuk minumannya di sini tuh ada Nutrisari gitu cuy, harganya itu berbagai macam rasa tadi gue lihat ya, itu harganya 5.000-an untuk Nutrisarinya. Terus sama gue pesen ini teh tawar ini harganya 3.000. Ada menu dimsumnya juga nih selain menu-menu yang di sini. Terus menunya di sini juga banyak nih cuy. Nih toppingnya ada banyak. Dan ada tambah nasi kerupuk juga. Terus kita bisa pilih level pedesnya, sambelnya. Ya, dan ini free loh. Level 1 sampai level 3. Gak ada tambahan apapun. Berarti baik ya dia ya. Sambelnya kan kalau levelnya lebih banyak berarti kan sambelnya lebih banyak ya. Oke, kita cobain dari yang telur ceplok dulu kali ya. Nah oke, kita cobain dari yang nasi telur ceplok dulu. Ini kayak comfort food kayak lo lagi di rumah gitu ya. Terus ini mereka tuh ada nasinya, ada telur ceploknya, di atas ada sambal, bawang gorengnya banyak banget dong ini. Terus sama ada kremesannya nih cuy. Dan kremesannya ini bukannya bekas bumbu apa gitu, ngungkep apa gitu ya. Apalagi itu ini ada kulit ya. Bukan, dia nggak ada hubungannya sama ini. Mereka tuh emang sengaja bikin kremesannya itu. Jadi adonannya emang bikin dari telur ya pak, telur sama campur tepung juga dikit ya. Terus itu digoreng, udah dibikin jadi kremesan. Emang beneran mereka niat bikin gitu ya. Dan ini ada timunnya juga untuk lalapan. Oke, sekarang kita cobain dari telur ya dulu. Ini telurnya kayak sambelnya menggoda banget sih. Ini ada telur. Kuningnya pak. Sukaan gue ini kuningnya. Cus. Ini enak banget, kena nasi creamy banget nih pasti. Jadi ya, mari makan. Bismillah. Emang apapun kalau misalnya makannya pakai telur udah enak sih sebenarnya ya. Nggak pakai kremesannya cuy. Basically telur itu nggak bisa salah. Ya, orang kalau masak telur nggak enak udah pasti zonk banget ya. Yang bikin tambah nikmat sambelnya. Gue suka banget sambelnya ini. Tipe sambelnya tuh yang nggak cuma pedes ngegrek gitu loh cuy. Jadi ada manisnya sama ada gurihnya juga. Jadi nggak asal bikinnya. Pinter nih ngambilnya nih berarti nih. Ditambah sama bawang gorengnya juga nih bikin tambah gurih dan ini kremesannya enak. Nah, ini kremesannya bikin nagih sih. Kriuk banget. Terus dia tuh nggak gosong gitu kremesannya, jadi enak. Cobain telur dadar ya. Tapi ini masih ada sambal merah. Nah, tuh, telur dadar lumayan gede ukurannya ya. Ini dia pakai yang sambal hijau nih cuy. Ah, ini juga enak pak. Sambal hijaunya juga enak. Si telur dadarnya juga seseninya pas ya. Dia gurih, tapi juga bukan yang asinan banget, jadi pas banget. Sama sambal hijaunya nih, sambal hijaunya juga ada sedikit pahit sambal hijau gitu loh. Dan dia nggak terlalu pedes yang ini, yang sambal hijau. Kita cobain cuminya, ini gue suka banget. Masa dia tuh pakai cumi yang baby cumi gitu cuy, kecil-kecil gitu nih. Jadi ini pasti ngalot. Terus dia ditumis sama bawang bombay gitu cuy. Dan pas baru dipesan tuh baru ditumisin gitu. Nih. Ya, banyak banget lagi bawang bombaynya. Dan isian cumi kecil-kecilnya tuh banyak cuy. Nah, soalnya jadi bersikat. Gue suka banget bumbunya. Enak banget. Manis gurih gitu rasanya. Manisnya tuh dari bawang bombaynya ya. Kalian tau gak sih manisnya bawang bombay itu enak banget kan?
enak banget sih dicampurin pakai nasi sih sebenarnya. Lagi bumbunya itu loh, kenain nasi gitu. Ini tuh rumah gue anyway ya. Ini bisa jadi comfort food gue nih. Enak banget nih kayak masakan rumahan gitu loh cuy. Gue kan terima kasih sama cicinya nih. Sumpah enak. Nah kalau yang cumi ini, kita minta kayaknya pakai sambal hijau. Jadi dia ditumis bareng sama sambal hijaunya cuy. Jadi makin enak ya sebenarnya ya. Pas banget berarti nih. Sambal hijau sama cumi ketemu bawang bombay. Nah kalau misalnya kalian lebih suka pakai sambal merah, juga bisa request aja pakai sambal yang merah. Jadi bisa sambal merah ataupun sambal hijau. Tapi kalau menurut gua, cumi cocoknya sambal hijau sih. Karena gua mau cobain cekera cuy. Ini cekera gua pakai yang sambal merah. Karena kayaknya lebih cocok dia pakai sambal merah. Jadi dia satu porsi gini isinya dua. Ini lembut banget. Langsung copot. Kita cobain dulu. Ini udah membeli-membeli banget si ceker itu. Cobain ya. Mau nggak pak? Gue buat gue semua ya. Mungkin kayaknya satu porsi nggak cukup. Beneran si cekernya cocok banget sama sambal merahnya mereka. Terus digoreng, tambah ditumis lagi kan sama bawang bombay. Jadi ngasih cita rasa yang khas gitu. Sambal merah sama cowok sama bawang bombay aja deh. Nah gue mau cobain kulitnya cuy. Sayang. Ini kulitnya kita pesennya yang original. Oh, jadi ada opsi lagi nih, kalian mau original atau mau pakai sambal atau nggak pakai sambal. Maksudnya original nggak pakai sambal atau mau pakai sambal, pilih juga sambalnya merah atau yang hijau. Kulitnya kita pesannya original aja cuy. Ini satu porsi dapat 4 ya, 4 kulit, tapi ini kulitnya gede-gede. Cobain ya. Gue tipe kulitnya yang emang crispy banget, bukannya ada masih tekstur ya gitu loh. Ini pakai nasi berat harusnya ya, pakai nasi dia biar ada kriuk-kriuknya sama cumi kali ya. Berarti kita salah pak, cumi harusnya kita pakai bumbu enggak yang original. Soalnya jadi kering banget kan, jadi kurang basah gitu. Tapi enak kulitnya. Si tepungnya tuh udah ada bumbunya, ada rasanya. Enak. Oke cuy, ini gue udah selesai makan dan ini enak banget semuanya. Ini kosong semuanya, bersih ya. Dan ini menurut gue dengan harga segitu bisa dapat makanan yang comfort food kayak gini. Memuaskan banget sih, dan itu kayak masakan rumah banget ya pak ya. Jadi kita tuh nggak kayak lagi makan di luar, kayak lagi masakin sama emak gitu. Ini aja, mumpung karena emak gue juga lagi di kampung ya, jadi gue kayak mau bungkus karena buat gue makan lagi di rumah nanti. Karena emang seenak itu cuy, ini gue nggak lebay-lebayin ya, tapi emang enak banget sih makanannya. Begitu dulu ya video singkat kita, terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you next video, bye.